Ini pala mana lama banget ya? Udah nyebut jam 9 lagi. Komplek, Ayo on. Kok lu? Apa? Lu janjian sama orang dalam? Enggak ada. Mau ke Klaten kan? Tapi sama pala bukan sama lu. Pala tadi udah dibilang, enggak usah ya. Om Mobi aja yang nganter. Nih. Kok gitu? Iya. Kenapa gitu deh? Ya terserah. Kalau gua enggak mau gimana? Harus mau, kalau enggak bakalan ke Klaten. Tapi enggak gitu. Bentar gua telepon pala dulu. Udah enggak usah telepon, ngapain sih? Masuk aja. Nih. Emang lu mau ke Klaten? Iya, sekalian. Ngapain? Mau nganterin Ridwan Hanif. Ayo, ini pasti ada sesuatu nih. Enggak mungkin dia tulus. Masuk, masuk. Nih, dibukain kuncinya. Ini mobil emang siap. Ini mobil baru, kilometernya baru 40 km. Oh iya bener. Cherry Tiggo 8 Pro Max. Emang aman? Aman banget, ini fitur safety-nya lengkap banget. Ayo masuk. Airbag-nya berapa? Airbag-nya ada 10. Buset. Yaudah deh. Awas lu ya, ada macam-macam. Nebeng sih ngitung airbag. Oh, udah, joknya udah diangetin, siapin. Udah diangetin joknya. Biar udah siap gitu loh. Diangetin sengaja. Ini ya. Sempit-sempit gini bahaya masuk got. Untung ada kamera 360-nya. Lihat nih. Ini bukan kamera 360. Kamera 360. Kamera 540. Kenapa 540? Ya emang gitu. Cherry bilangnya kamera 540. Oh, 540 namanya. Kenapa? Apa? Karena pertama dia bisa 3D. Ya. 3D. Dan yang kedua dia bisa transparan. Oh, transparan mode-nya. Ini kanan nih, Wan? Kanan, boleh. Ini gede banget ini ya. Oh, bisa ditekuk. Iya, yeah, jadi kepala nggak melengos. Ya, bisa tidur ya. Bisa jangan tidur om, gue aja yang tidur ya. Jangan. Nanti joknya panas. Mana joknya udah dingin. Oh joknya iya, coba kalau tidur bakal panas. Enak dong, panas. Dan bakal tahu-tahu bangun di rest area lagi geletak gitu loh. Enggak dong, kan pakai seat belt. Enggak, ketahuan. Didorong. Enggak lah. Enggak. Mana ceritanya? Udah, nih keluar muter balik nih. Ya, kiri muter balik. Kan udah ada itu, ada Apple CarPlay-nya. Oh iya, Apple CarPlay. Maksudnya. Jadi ada Apple CarPlay, Android Auto. Audionya 10 speaker dari Sony. Nah, di seputarnya dong. Tuh, lihat tuh, dapet loh. Dapet. Tadi mobil panjang loh, hampir 5 meter. Iya. Mobilnya gede, tapi ada seputarnya bagus. Ternyata gede banget. Ini plastik kenapa nggak kita copot sih? Bentar. Copot, pencopotan plastik. Nih, yang kanan, yang kiri sih. Ambil yang kanan. Pencopotan plastik tuh ada seremoninya. Apaan sih? Ada. Itu suatu apa ya, ada kenikmatan tersendiri gitu. Oke, pemerintahan deh. Ada seremoninya. Apa-apa pakai seremoni. Bukan seremoni, pemerintahan birokrasi. Itu ada seremoninya juga dong. Tiap kalau pencapaian sesuatu ada seremoninya. Ya atau enggak pembukaan sesuatu, ya kan? Ini pencopotan sesuatu. Ada seremoninya. Ada seremoninya. Oke, kita ikutlah negara kita ada. Aduh, banyak seremoni. Ini Asian value nih benar-benar nih. Ya. Nah, aman. Ini gue copot sekarang ya, sebelum gue liat. Enggak. Seremoni. Seremonia. Seremoni. Ini potong tumpeng dulu. Iya, bisa. Tahu amat deh. Tenaganya nih, Wan. Tanjakan pun set deliver. Wush, kenceng banget. 390 Nm torsinya. Tenaga? 250 horsepower. 2000 cc turbo. Ini kalau kita kembali... Gearbox-nya nih, 7-speed DCT. Kalau kita kembali ke 20 tahun lalu gitu ya. 2004. Buat dapetin 250 HP. 390 Nm di sebuah SUV itu dapatnya tuh di mobil Eropa yang 1 miliar. Kayaknya torsinya enggak nyampe segitu juga deh. Itu biasanya 4.400 cc itu. Iya. 3.000 cc ke atas. Sekarang ini cuma setengah miliar ya. Bahkan yang AWD setengah miliar lebih dikit ya. 600 berapa harga? 628. Kita udah bisa dapat angka-angka yang zaman dulu itu kayak wah. Iya gak sih? Iya, makanya. Ini berkat apa? Turbo! Karena turbo. Kami suka turbo.
Iya, berarti dia puli CVT-nya ada motor listriknya ya? Enggak, ini turbonya beneran. Turbonya beneran. Jadi ada ini force induction. Iya. Ini ambil yang kanan kiri. Ambil yang bawah. Yang kanan kemana? Mau coba, yuk. Terbalik ya. Ini baru tapal kuda ini. Oh, ini yang instagramable dari ini, yoi. Dari drone itu. Kan ada warna-warnanya gitu. Oh, beda. Itu yang di sebelah sana ada rumah-rumah yang diwarna-warni catnya. Oh. Awas. Iya. Yeah. Jaga emosi om kalau nyetir om. Enggak ada emosi. Emosi. Nol cepenya berapa om? Nol cepenya belum tes. Ih, gimana sih? Katanya reviewer. Baru megang sekarang. Mobil. Kemarin 3 km 40 baru terima. 43 sekarang. Iya, tadi 40. Ambil yang kiri aja. Yang mana ini? Belok kiri kita. Ini nih. Iya. Google Maps enggak gitu? Iya, terserah. Oh, klaksonnya dong, mewah dong. Iya, ini kayak anak kecil dapat mainan baru tau enggak? Apa? Excited banget nih. Iyalah. Iyalah, nih ya, kalau kita ngantuk, meleng apa, nih. Ada driver monitornya. Jadi? Jadi diawasi terus sama mobilnya. Nah, gimana ngantuk. Caranya itu pakai masker, pakai kacamata? Bisa apa, tembus bisa dong, dia? Tembus. Gimana caranya? Tembus banget. Kamu pernah coba? Mau coba? Coba, merem. Tukut tabrak? Merem, melek. Enggak. Ya coba buka kacamatanya, nggak sama maskernya. Enggak ngaruh, bisa. Sama aja. Bisa coba. Sama aja. Buka, penasaran kan? Enggak penasaran. Pasti pada penasaran enggak, kalau penasaran. Dibuka. Kali-kali gitu loh, nunjukin muka tanpa pakai AI gitu. Udah mirip. Banyak mirip. Mirip banget. Masuk tol, yeay. Masuk tol, ambil yang kanan. Nih, kehebatan di tolnya juga top nih. Ya, ini gue suka sih suspensinya sih. Suspensinya enak banget ya. Suspensinya enak banget ya. Empuknya tuh empuk mewah. Ini udah independen? Independen semuanya. Semuanya independen. Gila, Eropa banget ya, berarti ya. Rasa empuknya pun ini mungkin lebih nyaman dari sebagian besar mobil Eropa. Benar. Iya kan? Benar. Dan lu tau gak om, kenapa suspensi belakang independen itu mahal dan lebih unggul dibanding kenapa? Torsion beam? Kenapa? Karena ketika belok dia nggak mempengaruhi roda sebelahnya. Apa urusannya? Jadi nggak ikut miring, miringnya begini, nggak begini. Iya. Emang begitu kalau nggak independen? Iya. Makanya, karena dia geraknya begini, kakinya lebih napak, bannya. Kalau begini, nggak terlalu napak, karena ada yang satu bagian keangkat sedikit. Coba dong, gas! Aduh. Itu kan salah lagi. Tapi suara mesinnya juga halus ya? Halus. Setelah perdamaian kabinnya sih, bagus sih. Emang bener-bener mobil premium rasanya ya? Iya, nggak ada suara bannya hampir nggak ada, suara dari luar-luar nggak masuk. Tuh lihat dong, keren banget tuh. Tuh. Apa? Tuh, dia bisa tahu tuh truk. Ada truk sebelah kiri. Nah. Dan bener lagi truknya keluar jalur. Iya, dan ini. Bener loh, itu truknya keluar jalur, dia masuk ke keluar jalur juga. Dan ini tuh ada adaptive cruise control-nya. Hidupkan. Kan kalau sekarang tuh om, banyak mobil pakai ADAS om. Ini ADAS. Pakai adaptive cruise control ada. Tapi seberapa bagus dan seberapa bisa dipercaya, itu yang paling penting. Oh iya, coba. Kepercayaan tuh penting. Bisa nggak? Nah nih. Kita tambah speednya. Gimana? Mau tambah speednya om, depannya cuma jalan segitu. Ntar orang nggak nyala cruise control, ntar. Ini nggak kelihatan ya, ada plastiknya. You've been distracted. Ah kan? Ah. Anda terganggu. Makanya dilepas dulu, plastiknya kan nggak kebaca itu. Seremoni pencopotan jempol kiri. Ya Allah. Nah. Nah, itu kan baru kelihatan. Mata iya. Plus ya susah kalau ngeliat ditutup-tutup plastik iya, itu. Iya, tenang aja. Ridwan Hanif suatu saat nanti matanya plus juga. Semoga umur nyampe om ya. Insyaallah, amin.
gimana lewat MBZ, nyaman kan? Iya loh, suspensinya enak ya. Nah ini ada pilihan jalan nih, mau jalan beton atau jalan aspal. Kita pilih jalan beton, tetap nyaman. Gak ada suara yang itu biasa kan? Ngaung-ngaung, geter-geter yang tidak diperlukan. Nah ini mulus aja. Dan ini kalau kita nyalain audio udah gak kerasa sama sekali sih. Udah hilang, suara yang kecil ini hilang. Dan adaptive cruise control gimana om? Adaptive cruise controlnya bagus, smooth ya. Tapi tadi akhirnya dimatiin aja. Kenapa gitu? Enak nyetirnya. Dasar. Tapi om, mobil itu terkenal jadi supir tuh enak loh. Cocok. Bikin makanya, orang tidur. Iya, makanya kalau gitu saya kasih om mobil kesempatan buat nyetir lah. Kenapa? Nanti gantian. Gantian ya, Man. Kenapa capek, sih? Capek. Cepet amat sih. Katanya mobilnya enak. Capek, capek. Kenceng. Capek, capek. Nah, ini kita ada blind spot monitoring nih. Begitu ada mobil sebelah kanan nyala spionnya tuh. Ting. Sama om ini ada DVR-nya loh. Ada DVR-nya, kita bisa ngeliat ke depan. Tapi sayangnya kita nggak pasang memory card, Om. Iya, memory card-nya belum masukin. Sebenarnya ada dashcam-nya built-in. Gimana kalau dari GoPro ini kita taruh di atas? Dari GoPro kita... Terus GoPro-nya kita nggak bisa ngerekam ini dong? Jadi pilih mana? Mau ngerekam ini apa itu? Gue pengen tahu sih hasil rekamannya bagus apa nggak. Kita beli memory card di rest area gimana? Mana ada? Masa nggak ada? Udah gak jadi ada. Hal umum itu. Mana ada? Masa nggak ada? Siapa yang jualan? Gue tuh punya toko di rest area. Oh iya? Kira-kira jualan apa ya? Memory card. Nah, cocok tuh. Siapa tahu ada yang lupa naruh memory card di dashcam. Kan gitu. Ini aduh dari mana coba pemikiran seperti itu? Tapi dashcam tuh penting. Ini built-in di mobil tuh penting. Iyalah, ya? Hari gini mobil enggak pakai dashcam? Enggak, ya. Jadi ada beberapa kejadian dashcam yang suka menyesal kita tidak memasang dashcam. Iya. Kadang-kadang kita sudah memasang pun waktu itu pernah kejadian. Apa tuh? Mobil ketabrak. Ah, aman ada dashcam. Kita lihat kejadiannya kayak gimana. Dashcam-nya enggak dipasang. Gara-gara habis masang kaca film depan. Ya. Sedih banget tau enggak tuh? Sedih banget. Gua tahu kenapa sedih. Dashcam-nya ada di laci. Gua tahu kenapa sedih. Yang pertama karena nggak kerekam, yang kedua nggak jadiin konten. Nggak bisa jadi konten, tidak kalau ada apa-apa ada kontennya gitu loh. Iya. Nah kayak Ridwan juga kan, tadi malam. Tadi pagi. Itu konyol sih. Ada kejadian, terus memory cardnya nggak ada. Memory cardnya nggak ada. Kayaknya itu dulu pernah ada kejadian diambil memory cardnya, belum dibalikin lagi. Dibalikin lagi ternyata. Nggak dibalikin lagi kan? Iya, nah ini DVR-nya nih. Ya, tanpa memory card kita tetap bisa ngeliat ke depan nih. Oh, ini ada resolusinya segala macamnya ya, ada di sini dia. Tuh liatin, ada biar albumnya. biar kamera belakang ngeliatin. Kita bisa buka albumnya di sini ya, di mobil langsung tuh. Tuh. Dan ini bisa foto. Cekrek. Oh, foto fail, nggak ada itunya. Nggak ada memory card-nya. Asik ya? Asik. Dan nggak perlu ada tambahan aksesoris yang gitu loh. Apa tuh? Maksudnya kan biasanya kesan dashcam kan kelihatan tuh jadi ada barangnya gitu kan. Nah ini kalau dari luar orang lihat tuh, wih nggak ada dashcam ya nih. Iya. Ya, makanya jadi stealth mode. Aduh, ini ada footstep-nya, elektrik. Bisa keluar masuk sendiri. Masuk deh, keren kan? Aduh, enak banget tidur. Ini grill baru nih, Diamond. Diamond? Ada berapa coba itu? 73. Bukan 64 ya? 56 deh kayaknya. Masa? Iya. Kok kayak masih nyala ya? Ada kipasnya. Oh, kipasnya masih nyala. Tigo LED teknologi. Headlampnya terang, bagus. Velg ya, 19 inch nih, Wan. Oh iya, velg 19 ya? Gede 19. Ya? Bannya 235/50 tuh. Udah pakai cakram 44-nya. Dan ini nih yang keren tadi. Udah dikasih lihat ke kamera. Buka dong.
Ini ada footstep. Gak bisa keluar masuk ya, ada lampunya. Tuh, lagi. Kan? Lampunya lagi. Jadi kelihatan nggak salah injek. Kamu pernah salah injek kau? Hah? Iya, nginjek kaki orang. Iya, knalpotnya 4 loh. Knalpotnya 4. Jadi satu silinder satu. Beneran panas lagi. Iya, cuma nyala semua. Nyala semua, nggak ada yang palsu dong. Iya, bener. Panas lagi dipegang. Beneran ternyata. Ya. 390T Pro Max. Bagasinya lega sekali dan ini mobil 7 seater. Iya. Bisa ditutup. Tertutup. Eh, nyangkut. Ah. Ah. Pasang kan? Terus yang duduk di row ketiga juga mendapatkan AC. AC tuh di pinggirnya. Di kanan. Jadi tidak terlalu di atas kiri kan. Bisa dikontrol sendiri. Nyala lagi tuh ini posisinya. Segitiga pengaman. Segitiga pengamannya bisa nempel pakai velcro. Di bawahnya ini ada tempat-tempat lagi buat naro-naro. Ini subwoofer. Subwoofer ya. Oke. Okay. Dan ban serepnya ada di bawah. Ban serepnya ada di bawah. Jadi bukanya lebih gampang, nggak harus buka bongkar-bongkar. Nggak repot. Nggak repot. Kalau banyak barang di dalam, nggak repot juga. Terus duduk row keduanya tuh lega, Wan. Ini semuanya soft touch ya? Soft touch semuanya, walaupun di belakang. Udah all auto. Ini ya. Power window-nya itu metal gitu loh, dibikin kayak metal, silver. Ya ada metal bisa, ada jazz juga bisa. Ada tweeternya di sininya. Tuh lihat tuh. Jarak dengkul. Ini tasnya Ridwan gede banget sih. Itu om Sony om. Ya Sony, audionya. Tuh. Lega kan? Headroom-nya lega, walaupun ada panoramic roof di atasnya, tapi headroom-nya masih lega. Ada armrest nggak? Ada armrest-nya. Ada lah. Oh. Tinggi gini lagi enak. Ini bisa diatur dari sini. Bisa. Tuh. Benar. Bisa diatur. Bentar, kalau kita majuin ini bisa bikin tidur enggak? Awas kabel narik. Tidur tuh. Oh, bisa mentok. Iya. Asik ya. Asik. Ini masih bisa senderin lagi nih, Wan. Dan ini charger-nya 50 watt loh. 50 watt, jadi kencang, ngecharge-nya cepat. Di belakang ada ventilasi AC, ada colokan USB biasa dan USB-C langsung. Jadi kalau sini. Bawa kabel itu nggak ini ya, nggak keki ya? Nggak keki. Ya kan lu pernah ngerasain nggak sih? Ya, Type-C semua. Iya, bisa begitu. Tapi biasanya kalau Type-C itu ada Type-E-nya juga. Headrest-nya tuh ada 3 nih, row 3. Aman. Okay. Seatbelt 3 titik juga untuk yang duduk tengah. Isofix juga pasti ada dong. Ada Isofix tuh. Isofixnya gampang tuh. Dia transpose keluar. Terus jadi tahu tinggal gimana cepet. Cara ngelipat buat belakangnya masuk. Buat buka baku akses belakang. Hah? Oh, coba. Aduh. Aduh. Paha sakit. Gua sebenarnya udah pernah pinjem cari 38 tapi bukan yang Pro Max. Yang dipencet. Nih, ini pencet yang di atasnya. Terus nanti dia akan slide. Terus kita bisa akses ke belakang dengan mudah. Ya, dan di belakang ini juga ada ini ya kupingnya ya, headrestnya ya. Jadi kalau tidur tuh nggak langsung jatuh ke samping. Ya, let's go. Oke, sekarang kita seremoni pembukaan plastik. Ini dong, dari ini dulu dong, Om. Apa? Oh iya. Pertama dari kunci mobilnya dulu. Kunci ini tutup mobil. Biar nggak backlight. Udah, ini belakangnya nih om. Tuh. Close up. Tuh. Biar bisa di-reelsin juga. Ntar, ini bagian gua, lu belakang aja dah. Cuma dikit. Ini enggak, kok enggak boleh? Tapi kalau layar touchscreen itu penting banget dicopot om. Karena itu, plastik-plastik itu tuh bikin kurang responsif. Sebentar, ini, iya, copot lagi deh. Coba dari sini. Nggak bisa copot. Tuh. Ini modenya kita copot nih, tuh. Ini. Sensor. Apalagi ini kenapa ya orang banyak yang suka nggak nyopot ini setelah berpuluhan ribu kilometer. AC-nya dual zone,
Tapi dual zone lewat layar. Kalau yang sini single zone. Ini ada ininya. Apa? Ada shortcutnya, Om. Mana? Ini mau nyalain AC, kencengin, kecilin. Kan, ini kan single zone. Ah. Kalau lewat layar dual zone. Iya. Mm-mm. Yang di sini single. Nah, terus di sini ada seats, Om. Buat manasin dan dinginin jok. Iya, manasin dinginin. Jadi pencet yang ini. Nih, terus pencet ini. Yang ini. Entar kan dia nyetir nanti. Udah, enggak usah main panas-panasan. Udahlah. Kamu yang main panas-panasan. Heh. Dari tadi, ampun. Heh. Kepraktisannya itu juga luar biasa, kantong pintu lega. Ini bisa naro handphone, wireless charging pula, kenceng pula. Colokan USB C dan USB biasa buat connect Apple CarPlay, Android Auto, dua buah cup holder. Tuh, dibuka, ada AC-nya. Dalam ini ada AC-nya, jadi ini cool box juga fungsinya. Sama ini, Om. Di sini ada buat taruh gantungan sesuatu, menggantung sesuatu. Ada ambience light-nya di sini sama di situ. Iya. Yeah. Laci, dan ini bukan soft touch, cuma kelihatan aja deh. Tempat kacamata. Ini kita buka panoramic roof-nya ya. Terus ini kalau Ridwan buat mau kampanye lagi. Itu bisa buka, ini gede bukaannya nih harusnya nih. Tuh. Wan, coba Wan kampanye Wan. Panas, Om. Enggak, coba kampanye. Enggak. Kampanye coba. Enggak. Iya. Yeah. Ayo Wan, latihan Wan. Latihan enggak, kampanye, enggak, ayo enggak, latihan kampanye. Ini nampak plastik Om, sini masih ada. Latihan kampanye Wan, please. Oh, masih ada di sini please. Nah, udah. Please, ayo dong, latihan, keluar. Lu aja, Om. Enggak bisa. Bukan wow. Calon apa-apa, yang calon bupati siapa? Yuk, dadah. Enggak, latihan kampanye, Wan. Heran. Lu kampanye kan latihan. Lama amat sih. Gimana lama? Toilet dulu sebentar. Aduh. Beli kopi sih. Lama. Oke. Okay. Nih. Apa? Nih yang 5D yang gue liatin nih. Ah. Nih, kita bisa bikin apa sih 5D tuh? Trajectory. Nah, vehicle transparency. Coba. Nih, set transparency. Oh, bisa. Ya harus jalan dulu tapi. Oh iya. Kan? Dia kan rekaman ya. Enggak ada kamera ke bawah soalnya. Enggak ada. Lihat, nanti dia. Nah, ini dia nih rekamannya. Woo. Transparan. Ini ya, seru, Om. Nih, dan enggak cuma itu, Om. Apa? Ya, ini kita apa? Pelan-pelan nih. Tuh. Roda berjalan. Coba transparannya dikurangin transparannya. Full persennya. Nah, gini. Cakep. Tuh. Goscar. Keren ya? Sebentar nih. Apa? Sebentar ini lagi. Mencurigakan deh, sebentar. Ya, mencurigakan tuh. Enggak, gua enggak sejahat itu, Om. Malah gua dipanasin kan? Enggak. Gua enggak sejahat itu. Tapi gua curiga, Om. Kenapa lu hari ini baik banget sama gua? Baik. Lah, emang kenapa sih, temen? Kita temenan udah lama, Wan. Sekali-kali baik gini kan enggak apa-apa. Karena udah lama itu gue tahu tabiat lu gimana. Nah, jarang tuh pakai kata-kata itu. Tabait. Apa? Tabiat. Tabiat. Enggak ada tabiat apa-apa. Tabiat apa? Isi minyak lu. Ya, pertama turbo ya. Nih ya, bensinnya tuh 1/4 lebih dikit tapi range-nya 205 kilo. Jauh banget. Habis ngisi nungguin chase car. Range-nya dong lihat 781 km. Ya. Jauh kan? Ini kita mau lanjutin sampai Surabaya juga bisa? Bisa banget. Mm-hmm. Nah, sekarang kita mau coba. Nah, ini kecepatannya. Udah langsung nol. Iya, kalau ngisi bensin. Oke. Ya, tapi ini yang A-nya ya. Yang B-nya ngikutin dari ini dari 9,6 liter plus 100 kilo. Ya 111-an, 10-10. Iya. 250 HP, Om. Kita iya sih. Tapi ini kita HP, coba. Mobil segede gini ya, hampir 5 meter, irit dong. Ini kita full tol nih, kita lihat nih berapa. Kalau itu kan banyak dalam kota macet-macetan tadi.
IFC itu apa? Instant Fuel Consumption. Bukan berantem-berantem gitu, bukan. Oke. Itu UFC. Ada TPMS. Ada locating. Oh, ini maps ya. Kita ke kanan lagi. Team. Fashion. Loh, ini juga semuanya ganti, loh. Berubah. Oh, iya benar. Ada ontanya. Kenapa ada ontanya? Lucu juga ya. Gua pikir yang berubah tengah doang loh. Iya, biasanya begitu. Oh, keren ini. Cakep. Nah, ini lihat. Gini loh. Ada ontanya, Om. Enggak usah pakai onta dong, ngapain? Kan itu kayak kita napak tilas gitu loh. Napak tilas. Zaman dulu kan orang berpergian naik unta. Itu di Arab. Naik kuda. Di sini. Kan di Cina juga ada gurun. Tapi enggak naik unta kayaknya. Naik apa dong? Hah? Naik ceri. Mungkin dia naik yaitu lawannya onta. Kedelai? Bukan. Ofta. Mana sih? Dia yang nganterin malah tidur. Ini kalau gue sama Pala, gue udah dijetirin di jalan. Sadar gak ya kalau orang tidur? Panas! Hei! Mengajar! Lagian tidur sih! Tuh! Aneh banget! Lu katanya mau nganterin gua, malah gua yang nyetir, lu terus tidur. Lu kan gantian. Ya kan kalau gua sama Pala, gua udah nyuruh Pala buat biasa tidur dulu, gua bisa tidur. Ini joknya enak banget, empuk. Iya, gua tahu. Electric seat, bisa diatur dari sini. Lebar lagi kan. Headrestnya bisa dijepit begini, enak banget. Iya, suspensi juga enak ya, cuma ya gak gitu dong konsepnya dong. Gitu konsepnya? Ya, lu kan nganter gua. Ini nganter? Malah gua jadi driver. Nih, gantian lagi, gantian. Iya, gantiin, cuma gak tidur juga dong. Tadi lu, gua tidur gak? Enggak kan? Yang kan harus menghormati yang nganter. Menghargai yang nganter dengan tidak tidur. Gimana? Yang nganter harus dihargai. Terus, gua pas gua bawa, lu tidur? Iya. Udah bagus lu dianterin. Dih, kan gua juga gak minta dianterin lu tadi. Lu yang maksa. Nah kan baik. Gak boleh nyebut brand lain. Kita istirahat dulu, sholat dulu ya. Gak kerasa ya kalau mobil enak tuh tiba-tiba nyampe aja. Iya kok seger gitu ya. Oh, tidur. Emang ini bener-bener ya. Ayo, perjalanan masih jauh. Santai aja, sholat jangan cepet-cepet. Orang bentar lagi nyampe Klaten. Klaten? Eh, mau Klaten siapa? Lagi kan mau nganterin gua kan? Nanti dianterin. Di. Ya. Kan bener kan? Pasti ada maunya nih. Tapi sekarang kita cari mobil dulu. Lihat-lihat mobil, siapa tahu ada yang murah, ada yang cocok kan? Kamu kemana sih? Sukolilo. Pati? Pati. Lah, kenapa ngajak gua? Iya, di sana kan banyak urusan rental-rental gitu ya. Masalah-masalah itu. Ridwan itu sudah terbiasa. Ya, emang lu kira gua mau ke sana? Mau lah. Lu udah tanggung. Turunin gua di mana kek gitu? Ah, enggak lah, ini mal keluar tol, tinggal sana. Malang ujung langsung. Gua mendingan diminta dijemput kek, siapa kek gitu. Sekolah tanggung. Gua ambil tas bentar. Itu sih. Enggak mau udah dianterin sampai sini. Ya. Tanggung banget sih orang. Ini habis workout kemarin. Kaki leg day sakit. Nah ya. Apaan sih? Nah, beneran? Nah, gitu sih. Ngapain lu ngajak gue yang aneh-aneh aja? Enggak aneh-aneh lah. Lu ke tempat yang gue enggak mau datang. Mau? Enggak. Dah. Dari sini naik apa? Banyak taksi online, tinggal cari. Di Res Area. Ya,
bisa, udah ya. Good luck. Dah. Bener nih. Iya. Yeah. Heran. Heran, heran. Orang sih. Ini beneran lagi gak ada yang ngambil. Gimana gue balik ya?